Ya, sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.